Saya pernah tanya sama jamaah, antum tahu enggak gimana video call bisa berjalan? Kenapa orang dari jauh kita bisa lihat mukanya di sini? Coba terangkan secara ilmiah. Kan enggak gampang. Saya pun sampai sekarang enggak bisa terangkan. Ada gelombang, gimana kok wajah saya di sini bisa muncul di sana? Terus ada yang jawab, "Ya, Ustaz, karena itu kalau ada pulsanya bisa." Kalau enggak ada pulsanya enggak bisa. Itu akal dia sampai di situ, mau diapain? Jadi saya, akal itu punya keterbatasan. Tatkala akal sudah berbicara tentang gaib, berarti dia sudah berbicara di luar kemampuannya. Akal yang berbicara tentang yang gaib itu akal yang tidak tahu diri. Paham? Di luar kemampuan dia. Gimana nanti bicara enggak usah tentang Allah, tentang ruh, Anda enggak mampu. Gimana bicara tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesalahan sebagian ahli filsafat, Aristoteles dan Plato dan yang lain. Mereka bukan beragama Nasara, mereka entah beragama apa ya. Ya kemudian pemikiran mereka menakjubkan diambil oleh sebagian ahli filsafat dari kaum muslimin, dari Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya, wallahu alam bisawab.